السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وآله والصحابة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا wa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul Pemirsa Siltv yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita begitu besar. Dan atas segala anugerah itu kita diwajibkan untuk bersyukur, karena dengan bersyukur tadi, nikmat yang Allah berikan itu menjadi tidak hilang, menjadi tidak musnah. Bahkan Allah janjikan akan bertambah, sebagaimana firman Allah yang masyhur, yang biasa kita dengar adalah: "La syakartum la dan la walai inna adabila syadid." Kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah atas nikmat yang aku berikan, atas anugerah yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya nikmat itu engkau tidak syukuri, justru engkau kufuri, maka yang ada adalah azabku kepadamu sangat pedih. Pemirsa Sil TV yang berbahagia. Berbahagia atas anugerah dari Allah adalah satu kewajiban. Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita ini begitu mahal. Tidak mungkin dapat kita beli, tidak mungkin dapat kita dapatkan kalau bukan itu semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama anugerah yang paling besar adalah keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita. Iman dan Islam dan ihsan ini menjadi tiga faktor utama yang memberikan keselamatan kita. Yang memberikan ketenangan kita di dunia, utamanya adalah di akhirat. Nah, tiga nikmat besar ini semuanya terangkum di dalam Kitab Allah Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang agung, Al-Quran yang merangkum tiga hal utama yang memberikan keselamatan kepada kita, tidak akan hadir di hadapan kita tidak akan kita dengar di telinga kita tidak akan menyejukkan hati dan jiwa kita kalaulah bukan Allah hadirkan manusia pilihannya manusia yang diutusnya manusia yang Allah kirimkan buat kita sebagai rahmatan lil alamin yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dari surat Yunus pada ayat 58 dan 59 Allah berfirman Ya Ayuhanas, hei manusia Telah datang kepadamu Dari Tuhanmu Sebuah nasihat Obat atas penyakit hati Petunjuk juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang beriman Katakan wahai Muhammad Qul bifadlillah wa rahmatihi Katakan dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya. nya untuk itulah kita bergembiralah. Huwa khairum bergembira atas anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu hal yang lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Pemirsa Sel TV yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan peringatan Maulid Nabi, kalau kita kaitkan dengan peringatan kelahirannya Nabi, Hakikatnya bukan kelahiran Nabi itu sendiri yang kita peringati, tetapi hakikat utamanya adalah kedatangan rahmat Allah, datangnya anugerah Allah dari dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang menjadi pemberi kabar berita kepada kita semua, pemberi petunjuk kepada kita semua agar kita ini menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kalaulah bukan karena Allah mengutus Nabi kita ingin memberikan rahmatnya, maka Muhammad itu sendiri pada dasarnya bukanlah bernilai apapun. Tetapi karena dia Rasulullah sebagai wasilah Allah untuk menyampaikan kepada kita petunjuknya, menyampaikan kepada kita obat hati penyakit kita ini, dan juga sebagai sebab turunnya rahmat Allah, maka disitulah Nabi Muhammad menjadi manusia mulia yang perlu kita peringati. Pemirsa Sil TV yang berbahagia, saya menjadi khawatir justru ketika kita menafikan, ketika kita tidak mau menghargai anugerah dari Allah ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah justru kita termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kufur, apa akibatnya? Azab Allah akan turun. Berupa apa azab Allah? Kita jauh tidak mengenal Allah. Kita jauh daripada petunjuk Allah. Kita tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, wahai pemirsa Sil TV, kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia, memperingati kelahiran nabi ini bukan hanya sekedar kita membaca ceritanya bukan hanya sekedar kita memuji nabi sebagai utusan allah yang mulia sebagai manusia yang jadi pilihan allah sebagai teladan kita tetapi kita juga harus mengikutinya karena apa hakikat mencintai nabi sebagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan yang didokumentasikan di dalam alquran kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang engkau mencintai aku kata Allah, kata kata nabi kita, maka ikutlah apa yang aku tunjuk, apa yang aku ajarkan. Dengan begitu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Pemirsa Sil TV yang berbahagia, jadi satu hal yang wajar sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memperingati kelahiran Nabi kita yang hakikatnya adalah bersyukur atas anugerah yang Allah berikan dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk kepada kita dan sebagai sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan memperingati Maulid Nabi ini bertambahlah cinta kita kepada Nabi hingga kita menteladaninya untuk mengikuti cara dan jalannya menjadi hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan bersolawat, dengan terus mengingat Nabi, Allah buka hati kita, Allah bimbing kita menjadi hambanya yang terbaik. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.